isu yang paling happening dan paling panas juga nih, Pak. Paling ditunggu, Pak. Paling ditunggu sama orang nih, Pak. Tentang Bandung 2. Kan sudah dilantik oleh gubernur sebagai PLT-nya wakil wali kota Pak Yana. Dan Pak Yana mengatakan bahwa siapa pengisi wakilnya akan kembali diserahkan kepada PKS. Nah, ini sebenarnya siapa sih nih, Pak? Karena ada bocoran beberapa nama yang memang ini menjadi kandidat kuat nih, Pak, untuk menjadi calon wakil wali kota Bandung, Pak. Siapa aja? Nah, yang pertama nih ada Umi. Yeah. Yang kedua ada Pak Edi. Yeah. Yang ketiga ada Pak Hairul, dan yang terakhir Pak Budi Dia, Pak. Iya. Ya, suratnya sudah saya terima dari DPD Kota Bandung. Ya, kita akan ajukan ke DPP. Nanti terserah DPP putusannya siapa. Dalam surat yang diaduk. Kita sama-sama tahu lah, Pak, Mang Odet memiliki popularitas dan kapabilitas yang sangat luar biasa hebat di PKS maupun di Bandung sendiri, Pak. Nah, ini ya, apa berdampak nggak, Pak? Ya, saya kira kan kita kehilangan Mang Odet ya, dan mendapatkan gantinya kan tidak mudah. Tentu saja buat PKS tidak mudah. Tetapi ya, kita ini kan partai kader. Setelah Mang Odet wafat ya harus siap untuk melanjutkan perjuangan Mang Odet, walaupun mungkin belum ya seperti Mang Odet ya, tapi kita juga berusaha kader-kader ini bisa sama atau bahkan lebih dari Mang Odet gitu ya. Hanya kan memang butuh waktu. Nah, jadi saya kira DPD sudah mengajukan nama-nama. Nanti kita akan bahas di DPTW, kita akan serahkan ke DPP. Nanti DPP perintahnya bagaimana? Bisa yang diajukan itu, bisa di luar itu bisa. Jadi itu kewenangan DPP. Jadi itu kalau paling lama kapan, Pak, itu, Pak? Nggak bisa ya, nggak bisa dipastikan. Itu kan kewenangan di DPP. Hanya kita berharap sih bisa secepatnya dari DPP, karena harus diurus. Di Kota Bandung harus diurus. Ya mudah-mudahan lah, saya kira tepat waktu ya, sehingga nanti bisa diisi oleh anggota PKS sebagai wakil wali kota. Ini, Pak, begitu. Ini kan untuk masalah tadi yang disinggung sama Bapak tentang kader. Ini kan Jawa Barat ini jadi salah satu daerah yang paling disoroti se-Indonesia ya, Pak? Iya. Dan kader-kader yang masuk di Jawa Barat ini merupakan kader-kader yang sangat luar biasa pastinya. Nah, ini langkah seperti apa yang dilakukan oleh PKS setelah ninggalan almarhum Mang Odet yang dilakukan agar kaderisasi muda ini bisa lebih berkualitas dan lebih baik lagi ke depannya, Pak? Ya, saya kira kan tugas partai politik itu memang melakukan pengkaderan ya. Jadi itu pengkaderan kan setiap saat. Jadi tidak karena ada wafatnya seseorang ya, kita baru kaderisasi, tidak. Jadi kaderisasi ini sudah sesuatu yang rutin ya di PKS, salah satu kegiatan rutin di PKS, sehingga ketika ada kejadian apapun ya kita harus siap. Karena kan yang namanya umur kan nggak ada yang bisa nebak. Iya. Siapapun ya, tidak hanya Mang Odet ya, siapapun. Artinya oleh karena itu maka kaderisasi adalah kegiatan yang harus terus dilakukan, sehingga apapun yang terjadi kita harus siap mengantisipasi. Pak, mungkin ada harapannya nih, Pak, untuk nanti siapapun yang terpilih dari kader PKS untuk menjuduki jabatan wali kota Bandung, seperti apa harapan dari Pak Harun? Ya, pertama ya harus bisa bekerja sama dengan wali kota ya. Yang nanti PLT wali kota Pak Yana Mulyana kan akan dilantik jadi wali kota, karena Pak Odet kan berhalangan tetap karena wafat. Jadi siapapun nanti yang jadi wakil wali kota harus bisa bekerja sama membantu Pak Yana dan melanjutkan janji kampanye Pak Odet Pak Yana, sehingga ya saya kira nanti ke depan masyarakat Bandung merasakan bahwa Pak Yana beserta wakil wali kotanya ini yang diusung oleh PKS dan Gerindra ini memenuhi janjinya. Itu yang saya harapkan, dan ya harus lebih baik lagi. Mang Odet sudah luar biasa, tapi saya minta nanti ke depan harus lebih baik lagi, karena ya saya kira memang harus begitu, hidup itu kan. Jadi hari ini harus lebih baik daripada kemarin, gitu ya. Jangan sampai sama atau lebih buruk, gitu. Jadi harus lebih baik, itu harapannya.